Halo Tribuner, selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam sehat selalu. Bersama saya Samsul Bahri, jurnalis tribunsulbar.com. Saat ini saya berada di Sekolah Dasar Negeri Ngapa Buat, SD Ngapa Buat, Kecamatan Tebo, Kabupaten Mamuju Tengah. Di mana hari ini Senin 10 Juli 2023 merupakan hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang dan hari pertama masuknya murid baru atau siswa baru di SD Ngapa Buat ini, sekaligus juga masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru ya masuk di SD Ngapa Buat ini. Jadi Tribuners, kita bisa lihat di sini di SD Ngapa Buat saat ini ada polisi cilik yang juga tadi menyambut kehadiran siswa baru. Dan saat ini sementara pelaksanaan upacara. Dan yang paling meriah tadi Tribuners, para orang tua siswa ini berdesakan di pintu masuk, terutama para orang tua siswa baru yang mengantarkan anaknya untuk bersekolah. Di mana? Ada upacara. Tadi yang ke sana, Bu. Jadi Tribuner, kita bisa lihat para orang tua siswa mas menunggu anaknya, sama siswa baru, siswa baru. Bahkan hari ini adalah hari pertama masuk sekolah. Dan kita coba pantau di luar Tribuners. Jadi Tribuners, ini suasana depan sekolah SD Ngapa Buat, di mana kita bisa lihat kendaraan, cukup kendaraan roda dua, cukup banyak. Dan saat ini polisi juga disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas yang ada di depan SD Impres Ngapa Buat ini, Tribuners. Merupakan hari pertama bagi siswa-siswi baru masuk sekolah.
sehingga para orang tua standby atau menjaga anaknya, sehingga ya kita bisa lihat kondisi kendaraan cukup membeludak di depan sedang apa boy ini terbenar. Jadi terbenas dari satuan lalu lintas sudah berjaga sejak pagi tadi untuk mengatur arus lalu lintas dari arah Tumbuh menuju Tepoyo ataupun sebaliknya. Dan memang bisa lihat ini kendaraan milik orang tua siswa cukup banyak atau meludak karena memang saat ini mereka menunggu anaknya baru masuk sekolah hari ini. Oke, Tribuners, mungkin itu yang bisa saya informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo nah, ambo. Tunggu dulu ambo. Ambo. Oke. Tribuners, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku iya.